ya, protek udah bekerja. Ya, jumpa lagi dengan Poniman Elektronik. Kali ini kita selesai menservis ampli Marco Polo dengan seri MC8903. Kita cabut ini tadi elko-nya dengan nilai 2200 UF, 35 volt sebanyak 2 buah. Karena elko ini mungkin ada yang masalah sehingga suaranya agak mendengung. Gitu, rupanya elko-nya ada yang bocor. Setelah kita pasang dengan elko bombadit, ini kita pasang dengan elko bombadit 10.000 UF 100 volt sebanyak 2 buah. Suaranya udah bagus, sudah bersih. Ini suaranya udah bersih, tidak ada dengungan, hanya suara kipas. Dan untuk cara pemasangannya seperti biasa, ini kabel merah kita buat positif, kabel putih kita buat setting, kabel biru kita buat negatif. Dan ini untuk cara menyodorkan di elko-nya, ini elko bombadit made in Bel, sangat bagus untuk audio. Dan yang merah kita buat positif dan yang putih setting, yang biru untuk negatifnya. Jika ada saran ataupun komen, tulis saja di kolom komentar, segera kita jawab dengan semampu kita. Ya, jika ada kesalahan ataupun kekurangannya dalam pembuatan video ini, kami Poniman Elektronik mohon maaf. Ya, sampai jumpa lagi di video yang lain bersama Poniman Elektronik. Ampli Marco Polo dengan seri MC8903, kita coba dengan elko bombadil, ternyata suaranya bersih, bassnya terasa mantap bosku.